Tendangan roket Pratama Arhan ke gawang Malaysia masuk nominasi gol terbaik di Piala AFF 2020. Bek sayap Timnas Indonesia Pratama Arhan untuk sementara berada di posisi teratas daftar nominasi pencetak gol terbaik di Piala AFF 2020 sampai 2021. Gelaran Piala AFF, edisi ke-13 dimenangkan Thailand yang sukses mengalahkan Indonesia di partai final. Namun, sejumlah penghargaan masih terus berjalan, termasuk nominasi pencetak gol terbaik. Panitia Turnamen Sepak Bola ASEAN mengeluarkan 10 nominasi gol terbaik, termasuk gol yang dicetak Pratama Arhan dan Witan Sulaiman. Pemenang akan ditentukan lewat polling terbuka di situs resmi Piala AFF 2020. Hingga pukul 17, Pratama Arhan berada di posisi teratas dengan total 15.105 pemilih. Gol tersebut terjadi di laga pamungkas grup B melawan Malaysia. Menerima umpan dari Irfan Jaya di sisi kiri, Pratama Arhan lebih dulu mengontrol bola dengan kaki kanan sebelum melepaskan tembakan keras kaki kiri yang tak mampu diantisipasi kiper Malaysia, Khairul Fahmi. Media-media Indonesia menyebut gol Pratama Arhan tercipta lewat tendangan roket yang membuat Indonesia unggul 3-1 atas Malaysia. Skuad Garuda pun mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 4-1. Posisi kedua untuk sementara ditempati Witan Sulaiman dengan 7.000 pemilih. Sedangkan pemain Vietnam, Nguyen Thien Linh, berada di urutan ketiga dengan 1.303 pemilih. Thailand juga menyumbangkan 2 pemain dalam perebutan penghargaan gol terbaik melalui Terasil Dangda dan kapten tim Chanathip Song Krasin. Namun, keduanya berada di posisi bawah karena tak banyak mendapat dukungan. Begitulah gol Pratama Arhan yang memimpin nominasi gol terbaik di ajang Piala AFF Suzuki Cup 2020.